Hai hampa semua, assalamualaikum. Hari ni Matam nak buat cucuk masala lodeh, makanan kegemaran India ni, makanan tradisi India. Okey, sedap ni. Jom kita subscribe dulu. Makanan ni Matam ambil daripada resepi Sugu Pavita. Persediaan dia, kacang dal ni hampa rendam 2 hingga 3 jam. Tapi yang Mak Tam buat ni, Mak Tam rendam selama 1 malam. Bagi penuh sikit tu. Bila dah kembang apa semua esok tu, hampa dah tapih, hampa ambil 1 cangcah. Kutlah 1 cangcah ke 2 cangcah, Mak Tam ambil 2 cangcah. Asingkan dulu. Lepas tu, hak selebihnya tu hampa buh dalam blender sampai habis lah kan. Lepas tu hampa masukkan ayam. Anggaran dalam 1/3 lah dengan kacang tu kan. Lepas tu hampa blender. Hampa blender sampai dia nampak hancur hak bawah tu. Lepas tu hampa pandai-pandai ni lah kan. Hampa pandai-pandai gue bagi. Hampa tunggu sampai dia hancur semua lah. Setengah blender tu dia kena gue kan. Matam tunggu sampai dia hancur macam ni. Okey. Lepas tu bubuh dalam 1 bekas. Tengok hancur elok kan. Lepas tu hampa kena bubuh daun kari. Hampa potong-potong macam ni. Lepas tu hampa bubuh gula dalam 2 cangcah. Lepas tu hampa bubuh pula garam dalam 1 cangcah kecil. Hampa kena rencik-rencik bawang macam ni. Bawang kecil ke bawang besar ke tak ada masalah. Hampa bubuh dalam ni juga. Lepas tu cabai kering hampa bubuh dalam 5 biji. Kalau nak pedah lah, kalau tak mau pedah buang 3 biji. Lepas tu hampa bubuh cabai melaka atau cili padi yang potong-potong hampa bubuh ni. Lepas tu hampa gue sekata. Gue sekata macam tu kan. Bagi semua sama kan, kena lah. Lagi kita nak goreng tu biar dia kena rata. Lepas tu bawa hampa bubuh hampa cedok 2 cangcah tadi ni. Tu hampa gue lagi. Lagi sekata. Lepas tu hampa sediakan minyak di dalam belango. Ni Mak Tan nak tunjuk petua macam mana nak goreng dia supaya dia tak hancur lebok pihak ke lain. Hampa kena buh atas tapak tangan tu. Hampa kena adun-adun di tapak tangan tu. Hampa cedok dengan cangcah hampa buh lagi tu. Tak, Mak Tan tunjuk sekali lagi. Getok atas tapak tangan tu. Orang macam tu. Buat pusin sekali dua kali tu. Hampa tauk lagi tu. Baru dia tak hancur. Tak kena gaya dia hancur. Okey, siap. Sedap ni. Boleh dihidangkan di petang-petang hari. Cubalah. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi di video akan datang.